Salat Matul Seratik dan Solawat Al-Basit yang ke-13 tahun, bersolawat dalam rangka maulid Nabi Muhammad SAW, dengan menggelar santunan 1000 anak yatim dari 13 kelurahan Kampung Marga Bakti Cogrek, Gang Pala RT 001 RW 008 Kertamaya Bogor Selatan, Kota Bogor Minggu tanggal 15 Januari tahun 2023. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan pengajian yang digelar di setiap minggu malam Senin, yang digelar Majelis Solawat Nariyah Al-Basit sekaligus santunan anak yatim dari 13 kelurahan sekecamatan Bogor Selatan kurang lebih sekitar 800 anak yatim, dan acara berjalan dengan lancar. Dalam hal ini turut didukung Ormas Gerakan Muslim Penyelamat Akidah Gempa, Bogor Kota, yang senantiasa memberikan donasi penyantun anak yatim. Mudah-mudahan barokah anak yatim akan menjadi tambah keamanan khususnya bagi masyarakat setempat umumnya untuk Kota Bogor. Digemukkan badannya ya, insyaallah sehat kemudian ya. Mudah-mudahan intinya dapat momongan lagi nih, nggak kangen pengen punya anak lagi begitu, amin, insyaallah. Untuk kue pertama pakai persembahkan buat Al-Fatihah.
diukna geus tepati loba ngajawab salam tetamat ka Alhamdulillah hadangna hari ieu ya. Sanajan ngajawab salam mah rada kadorong kurasa kasih sia nyeri hut. Ngajawab salam ikhlas dan ridho dengan keagungan dan kebesaran Allah berlandaskan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sing dihampura tina mangfirang-firang dosa. Wa kasiru amalu amalu. Apa tahu gitu? Sebaik-baiknya dek ngalarahkeun ku urang sangkan sapagodos sareng ka hoyong Allah. Sabadana ku Allah dipanjangkeun umurna dina jalan ridho Allah. Mudah-mudahan ku Allah dijembarkeun rezekina. Dilobakeun duit. Aih kena bab duit kamu di kompak, boga hutang, sing lunas hutangna, kenceng jawab amina berarti anu gede, lain gede ternyata. Dia bungkuk jadi kurang hutang, kurut, bungkuk besar esok ngagun dong di nasirah ngarana, ngajet di deket celinga disebut. Bodeh halis itu sejenak halis itu nyambung nah kalau dulu itu ngajepat luhur panon katelah halis ngajepat luhur diwira ngarana tumis ngagunduk di naga doa disebut jangkot di naga da ayak bulu ngarana bulu di naga kelek nyempel bulu katelah bulu Nak bujal ayak bulu, ngaran nak bulu. Harapun bujal lawak bulu, disebut bulu. Lubir jadulang Ahmad. Ahmadiyah, ayat itu darah dia. Hah? Ayat itu darah dia. Saya. Alhamdulillah. Berarti kita sas. Anu Allahna nyata. La ilaha illallah tauhid naras. Alhamdulillah berarti orang seiman jeung satakwa. Ini kegiatan insyaallah agenda tahunan. Jadi setiap minggu malam Senin, minggu ketiga di bulan Jumadil Akhir. Bertepatan antara Januari Februari. Iya. Yang ini yang mana ini agenda alhamdulillah sudah ke 13 tahun. Jadi miladnya majelis shalawat Nariyah Al-Basyid yang ke-13 tahun dan disertai Maulid Nabi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disertai santunan anak yatim. Alhamdulillah tadi sudah kita laksanakan dari 13 kelurahan se-Kecamatan Bogor Selatan. Kurang lebih kisaran 800 yatim yang sudah disantuni, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Yang hadir siapa saja? Yang hadir hanya diwakili saja dan semua para LPM-LPM-nya dari 13 kelurahan tersebut. Dan alhamdulillah dari seluruh ormas gerakan muslim penyambut akidah gempa Bogor Kota yang senantiasa alhamdulillah sudah memberikan donasi untuk menyantuni anak yatim. Mudah-mudahan dengan barokahnya anak yatim menjadi tambah keamanan khususnya bagi masyarakat setempat umumnya. Robi Palapa TV mengabarkan.